Cangkangnya tuang ke ikannya seperti ini teman-teman. Udah jadi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Minimu Vlog. Teman-teman, kali ini saya mau masak ikan kecap ya teman-teman. Nah, ini ikannya saya sudah cuci dan saya pakai topping jahe sama daun brambang. Ini bumbunya saus tiram, kecap manis, kecap hitam, dan kecap asin. Oke, ikuti terus video saya supaya tahu bagaimana cara masak ikan masak kecap ya teman-teman. Kita tuang minyaknya untuk menggoreng ikannya secukupnya ya. Biarkan panas ya teman-teman. Oke teman-teman, minyaknya sudah panas ya, kita akan masukkan ikannya ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, biarkan kering ikannya ya, baru dibalik ya teman-teman. Kita akan balik ikannya. Ini sudah matang ikannya ya teman-teman. Sekarang kita mau angkat dulu. Sekarang kita mau tumis bumbunya ya. Saya langsung pakai wajan bekas goreng tadi ya, gak saya cuci, langsung goreng kainnya. Goreng sampai kering. Kuning kayaknya saya masukkan langsung kecapnya dan bawangnya. Tumis jangan lupa diisipin ya teman-teman. Oke,
Dan nanti kalau udah mendidih boleh diangkat dan tuang ke ikannya ya teman-teman. Caranya tuang ke ikannya seperti ini teman-teman. Tentang udah jadi.